Saya bertanya kepada Pak Aldi, apakah tuh naik agak ada di kode Pak lah. Dibayar tuh naik. Supaya pada lambat dia menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahillahillahillahualhayyulkayyum. Wa'atubu ilaih. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. Waljekri bintarsa bin Supriyadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Yesi Agustini Rum dengan maharnya mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yesi Agustini Rum binti Al-Ki'a dengan mahar mas 10 gram dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahillahillahillahualhayyulkayyum wa atubu ilaih. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Jekri Pintarsah bin Supradi, aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Yesi Agustiningrum dengan maharnya mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yesi Agustiningrum binti Aldia dengan mahar mas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Orang segah. Oh iya ya diwadi kedil hakim wakurabi firwarham wa anta khairur rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Senyum, hadap kamera. Ya. Hadap-hadapan boleh? Tatap matanya. Hilang dompetnya. Taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Desember, saya Wal Zekri bin Tarsyah bin Supriyadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang berislam. Kepada istri saya tersebut, saya akan menyatakan sikap taklik sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 bulan berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya atau kepadanya. Satu kepadanya. Kepada